Apa-apa? Yang pasti, PDI Perjuangan dengan Ibu Mega membuktikan konsistensi. 51 tahun konsisten berpegang pada ideologi membantu yang miskin dan membutuhkan keadilan. Ini konsisten. Itu partai yang bisa kita percaya karena dia konsisten. Saya adalah petugas partai. Karena saya adalah kader yang dilatih, ditugaskan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Jadi saya ini jelas, Ibu Megawati juga petugas partai, apalagi saya. Saya adalah petugas partai dari PDI Perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan cita-cita proklamasi. Dan ini ideologinya, ini ada partai kader dengan ideologi yang jelas. Makanya itu yang saya bilang, ini selamat ulang tahun ke-51. Ya, saya bangga, saya berterima kasih di Indonesia ada partai PDI Perjuangan yang konsisten memperjuangkan ideologi Pancasila dan juga tentu Kebhinneka Tunggal Ika gitu ya. Empat pilar lah, itu sih. Waduh, saya nggak ikut capres. Nanti kalau saya ikut, baru saya tanggapan. Saya nggak ikut campur soal debat berdebat. Kalau saya ikut, baru kamu tanya. Saya kira Ibu Mega selalu konsisten. Ibu Mega selalu ajarkan pada kami sebagai kader, kalau dipilih harus ada presiden dan partai yang menang, tentu dua-dua. Tapi kalau dipilih salah satu pun, bagi Ibu Megawati yang penting itu mendidik rakyat. Maka Ibu selalu bilang sama kami, yang penting rakyat itu diedukasi, dididik untuk mengerti. Kita nih udah sepakat waktu bernegara, kita menyerahkan pada partai politik yang mengatur segalanya. Anda mau pilih panglima TNI, pilih polisi, pilih siapapun, KPU mesti lewat partai politik. Mencalonkan juga partai politik. Makanya Ibu sangat konsisten. Yang paling penting, kata Ibu, harus melatih, mendidik rakyat untuk mengerti. Kalau kamu mengatakan kader partai juga ada yang nggak benar, ada yang korup. Ya itu kan sama di sekolah juga, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang sedang gitu kan. Nah kalau kamu bilang kok lebih baik yang nggak benarnya, karena kamu yang jujur nggak mau masuk ke politik, itu masalahnya. Ya lu gabung dong. Yang pasti ini sekolah partai terbaik. Makanya saya bilang saya bangga, dilatih dengan baik, lalu ditugaskan untuk membantu yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Nah inilah yang kita perjuangkan. Secara undang-undang nggak bisa, karena saya masih komut. Dan ibu juga tidak tugaskan untuk ikut kampanye. Itu aja sih. Kalau mau sih mau ikut kampanye. Saya nggak ada WA beliau, nanti gua tanya.